Halo sahabat, pernahkah kalian merasa sulit mendapatkan rasa hormat dari orang lain? Dalam perjalanan hidup ini, rasa hormat adalah sesuatu yang sangat berharga. Hari ini, kita akan membahas cara-cara agar orang lain segan dan hormat kepada kita. Simak tips berikut ini hingga akhir, karena setiap langkahnya akan memberikan perubahan positif dalam hidupmu. Langkah pertama adalah menjadi pribadi yang otentik. Otentik berarti menjadi diri sendiri tanpa berpura-pura. Ketika kamu jujur pada dirimu sendiri, orang lain akan merasakan ketulusanmu. Mereka akan menghargai keberanianmu untuk menjadi berbeda dan unik. Sebagai contoh, bayangkan seorang seniman yang tetap setia pada gaya dan karya seninya, meskipun tidak mengikuti tren pasar. Ketulusan ini membuat orang lain menghormati dan mengagumi keaslian karya mereka. Integritas adalah fondasi dari rasa hormat. Tunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang bisa dipercaya. Tepati janji-janjimu, berbuat baik tanpa mengharapkan balasan, dan selalu jujur dalam setiap tindakan. Ketika kamu berjanji untuk membantu teman, lakukanlah dengan sepenuh hati. Ingatlah bahwa tindakan kecil yang dilakukan dengan penuh kejujuran dapat membangun kepercayaan yang besar. Mendengarkan adalah seni yang sering diabaikan. Ketika kamu mendengarkan dengan penuh perhatian, kamu menunjukkan bahwa kamu menghargai perasaan dan pikiran orang lain. Hal ini akan membuat mereka merasa dihormati dan pada gilirannya, mereka akan menghormatimu. Cobalah untuk selalu mendengarkan tanpa menyela, menunjukkan bahasa tubuh yang terbuka, dan merespon dengan penuh empati. Pengendalian emosi adalah kunci untuk mendapatkan rasa hormat. Jangan biarkan amarah atau frustrasi menguasaimu. Tetaplah tenang dan berpikir jernih dalam menghadapi masalah. Sikap tenang dan dewasa akan membuat orang lain melihatmu sebagai sosok yang bijaksana. Bayangkan seorang pemimpin yang mampu mengatasi krisis dengan kepala dingin, memberikan arahan yang jelas tanpa menunjukkan kepanikan. Ini adalah contoh nyata dari kekuatan pengendalian emosi. Berwawasan luas berarti terus belajar dan berkembang. Ketika kamu memiliki pengetahuan yang luas, orang lain akan menghormatimu karena mereka tahu kamu adalah seseorang yang berharga untuk diajak berbicara. Jadilah pribadi yang selalu haus akan pengetahuan. Jangan pernah berhenti belajar, baik itu dari buku, pengalaman, atau orang lain. Ketika kamu berbicara dengan penuh wawasan, orang akan mendengarkan dan menghormatimu. Menghargai orang lain adalah cara terbaik untuk mendapatkan rasa hormat. Ketika kamu memberikan penghargaan dan apresiasi pada orang lain, mereka akan merasakan kebesaran hatimu. Sikap ini akan membangun hubungan yang positif dan saling menghormati. Misalnya, dalam lingkungan kerja, apresiasi sederhana terhadap kerja keras rekan kerja dapat meningkatkan moral dan rasa saling menghargai di antara tim. Penampilan juga memainkan peran penting. Menjaga kerapihan dan penampilan yang baik menunjukkan bahwa kamu menghargai dirimu sendiri dan orang lain. Penampilan yang rapi dan sopan akan membuat orang lain lebih mudah menghormatimu. Ingatlah bahwa kesan pertama seringkali menjadi dasar penilaian orang terhadapmu. Penampilan yang baik akan membuka banyak pintu dan memberikan kesan positif. Tulus dan berempati adalah kualitas yang membuat orang lain merasa dihargai dan dipahami. Ketika kamu tulus dalam setiap interaksi dan menunjukkan empati terhadap perasaan orang lain, mereka akan merasa nyaman dan hormat terhadapmu. Sebagai contoh, dalam situasi di mana temanmu sedang menghadapi kesulitan, mendengarkan mereka dengan empati dan memberikan dukungan moral akan meninggalkan kesan yang mendalam dan meningkatkan rasa hormat mereka terhadapmu. Berani mengakui kesalahan adalah tanda dari kematangan emosional dan kejujuran. Tidak ada manusia yang sempurna, dan mengakui kesalahan menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang berani dan bertanggung jawab.
Orang lain akan menghormatimu lebih karena keberanianmu untuk jujur dan memperbaiki diri. Ingatlah, mengakui kesalahan bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan. Sahabat, rasa hormat bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan dengan instan. Butuh waktu, usaha, dan konsistensi untuk membangun rasa hormat dari orang lain. Namun, dengan mengikuti tips-tips tadi, kamu akan menjadi pribadi yang lebih dihargai dan dihormati. Teruslah berusaha menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.